Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya, tutorial pola dan jahit. Dan tutorial kali ini saya akan membuat pola lengan ploy. Dan seperti ini lengan ploy yang akan saya buat. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjutkan untuk tutorial pola dan jahit berikut ini. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk pemulaan pola lengan ploy-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya yang masih belajar. Dan oke, kita langsung mulai untuk panjang lengannya 39 cm. Kita garis di bagian ujung lengannya ya teman-teman. Dan untuk lebar lengan atasnya kita kasih 18 cm. Kita kasih tanda dulu. Dan untuk rowak lengannya kita kasih 45 cm saja. Oke teman-teman, kita langsung gunting saja untuk bagian pola lengannya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, kita buka dan kita ambil dulu di bagian kerowak lengan bagian depan ya, kita ambil 1 cm saja. Oke, seperti itu. Dan kita tandain untuk bagian depan lengan dan untuk bagian belakang lengan. Kita sudah kasih tanda. Dan kita garis di bagian tengah lengannya. Bagian as lengan ya, teman-teman. Kita garis. Dan untuk naik ploy-nya kita kasih sekitar 4 atau 5 cm. Dan untuk ploy bagian depan kita kasih 3 ploy ya teman-teman. Dan kita ploy pertama kita langsung ke bagian ketiak ya. Ploy yang paling bawah kita langsung rintangkan ke bagian ketiak. Oke, dan untuk jarak ploy-nya kita kasih sekitar 3 cm saja. Oke, yang ploy bagian depan kita naik dari ketiak sekitar 5 atau 6 cm.
Dan untuk bagian ploy bagian belakang kita naik dari ketiak 3 cm saja. Dan kita sempurnakan garis ploy depannya ya teman-teman. Nah seperti itu. Bentuknya seperti itu sebelum digunting. Kita gunting dulu bagian ploy tangan belakangnya, tapi jangan sampai putus ya. Oke, dan kita gunting di bagian depan lengan, tidak sampai putus. Untuk bagian lengan depannya kita kasih 3 ploy. Dan kita cara guntingnya jangan sampai putus ya teman-teman. Oke, gambarannya seperti itu. Kita langsung tatakan saja ke kertas warna biru setelah ini ya teman-teman. Oke, teman-teman kita jiplakan dulu ya ploy yang pola yang sudah dibikin, dan kita langsung rekatkan saja pakai selotip ya teman-teman. Dan untuk jarak ploy depan kita sekitar 6 cm, kita tandain terlebih dahulu. Oke, dan jarak ploy untuk bagian belakang kita kasih 10 cm saja. Oke, setelah selesai atau setelah rapi kita langsung gunting. Kita lipat di bagian ploy yang berwarna biru, kita lipat seperti itu kira-kira. Dan kita gunting pas ploy bagian atas ya, sampai bagian atas ploynya kita gunting. Kita rapihkan ploy bagian belakang. Nah ini seperti ini pola yang akan saya buat lengan ploynya, polanya seperti ini. Nah itu untuk jaraknya sekitar 6 cm. Oke, yang gede sekitar 10 cm saja. Oke, kita langsung jiplakan saja ke kain yang akan dipotong, teman-teman. Langsung digunting saja kainnya.
Nah, sudah dipotong teman-teman seperti ini cara memotongnya. Dan kita tandain ploy yang akan diploy nanti. Kita tandain. Oke, sudah selesai. Sudah terlihat tandanya seperti itu dan langsung kita ploy ya. Sebelum dijahit, kita lihat dulu ploy dulu pakai pentul. Nah, sudah terlihat teman-teman ya, ploy-nya sudah terlihat setelah kita pentulin. Dan di bagian ujung tangannya kita kasih open ya sekitar 4 cm untuk lapis ke dalam. Oke, teman-teman, kita langsung jahit terlebih dahulu. Kita jahit bagian ploy-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, seperti ini cara mencahitnya teman-teman. Semoga teman-teman paham dari pola sampai menjahit. Kita harus tahu dan harus paham ya. Oke, setelah itu kita langsung pasang open bagian ujung lengannya. Kita rapihkan dan langsung kita setik di bagian opennya ya teman-teman. Kita setik sejahitan di bagian open. Setelah itu langsung kita jahit di bagian pinggir, tapi terlebih dahulu kita gosok terlebih dahulu. Nah, ini sudah digosok, sudah terlihat poinnya rapih terlihat. Dan kita stick close dulu di bagian atas ujung lengannya ya, kita stick close untuk pemasangan ke badan nantinya biar agak gelembung ya, jadi terlihat rapih dan terlihat manis dilihatnya. Kita stick close sekitar 2 atau 3 kali. Oke, dan kita langsung jahit di bagian samping lengannya. Oke, sudah jadi seperti ini dan kita lihat di patung teman-teman seperti apa jadinya, kita lihat bersama.
Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan, dan semoga puas dengan karya saya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya yang lebih menarik lagi tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.